Moga-moga dengan asbab Allah panjangkan umur terus menjadikan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kita untuk melakukan kemaksiatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar diukur dengan nama Islam saja belum tentu beriman seseorang itu. Hatta kalau kita tengok hari ini ada 1.7 bilion manusia yang beragama Islam di seluruh dunia, bukan semua takut kepada Allah. Malah ada yang lebih dahsyat lagi mencabar Allah Subhanahu wa taala pun ada. Yang meninggalkan salat secara terang-terang dia tidak rasa takut. Yang nak sampai Ramadan tak apa hari nanti dia akan boleh relax, dia beratur di kedai nasi kandak mana-mana pun dia tak rasa takut. Dan apabila ditegur orang-orang yang macam ni, maka dia boleh mendabik dada di atas perbuatan maksiat yang dia lakukan tanpa rasa malu. Maka yang ni yang Nabi sebut di dalam hadis, وَتَظْحَرَ الْفِتَنِ, akhir zaman itu fitnah ini akan menjadi satu benda yang biasa sehinggakan si pelaku tidak merasa salah, adapun yang nak menegur rasa salah. Kita pula nak kena buat mesyuarat, kita pula yang nak kena atur, kita pula yang nak kena atur jawatan kuasa, nak pi basmi benda-benda yang macam ni. Kita pula yang nak kena belajar macam mana cara nak approach dengan puak-puak yang buat benda-benda haram ni, kita pula yang nak kena atur. Silap tegur tuan-tuan, dia akan dakwa kita mengikut akta-akta tertentu, dia akan bawa kes ke mahkamah. Tahun lepas isu yang berlaku di Kuala Muda bila buat tangkapan khalwat, dia bawa kes ke mahkamah. Bila kita tangkap tu biasa orang takut, tak ni dia takut, dia abak dia. I will sue you, dia kata sue you at court. Amboi tuan-tuan. Selama dia tak rasa takut, kok rasa kok rasa inak rasa panik ke apa, tak ada tak ada. Bila check-check balik lah banyak kali dah kena tangkap. Sehinggakan dia dah ada dah persediaan yang dia tunggu. Bila salah je prosedur ataupun SOP yang kita buat, dia kira saman. Ini akhir zaman. Maka sama-sama kita doakan yang mai malam ni, insya-Allah golongan-golongan orang yang beriman dan takutnya kita kepada Allah SWT.